High five. High five. Hai sahabat kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 27 Desember 2022. Korea Selatan berhasil melepas tembakan peringatan setelah drone Korea Utara melanggar wilayah udara pada 26 Desember 2022. Tembakan peringatan dari Korea Selatan itu sekaligus melibatkan jet tempur dan menerbangkan alutsista pengawasan di atas perbatasan Korea Utara. Aksi ini untuk pertama kalinya terjadi dalam 5 tahun terakhir. Moskwa melaporkan bahwa drone Ukraina telah menembus pangkalan pembom Rusia di wilayah Engels. Serangan Ukraina itu menewaskan 3 tentara Rusia. Kendati Rusia berhasil menembak drone tersebut, namun puing-puingnya berjatuhan memakan korban tewas. Serangan terjadi pada dini hari waktu setempat pada Senin 26 Desember 2022. Serbia dilaporkan telah menempatkan pasukan keamanan di perbatasan Kosovo dalam kondisi siap tempur. Serbia juga mengabaikan seruan NATO yang menyarankan agar kedua negara meredakan ketegangan. Presiden Serbia menegaskan bahwa tindakan yang ia lakukan semata-mata adalah untuk melindungi rakyat Serbia dari Kosovo. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengaku telah mendengar kabar mundurnya Siswono Yudohusodo dari Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Ali menyebut bahwa keluar masuknya seseorang dalam sebuah partai merupakan hak pribadi setiap orang. Meski demikian, Siswono belum resmi menyampaikan pengunduran dirinya kepada Nasdem secara langsung. Timnas Indonesia unggul dari Brunei dengan perolehan nilai 7-0 dalam laga Piala AFF 2022. Pertandingan diadakan di Stadion Kuala Lumpur pada Senin 26 Desember 2022. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Timnas Garuda pada fase penyisihan grup. Meski demikian, Shin Tae-yong mengaku bingung setelah Timnas Indonesia berhasil melumpuhkan Brunei dengan 7 gol pada laga kedua Piala AFF 2022. Ia bingung apa yang harus dievaluasi dari Timnas karena hasil tersebut diraih atas tim terlemah di grup A. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. 5 News, High Views, High Five.